Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Olahan Elise. Kita ketemu lagi dan sekarang menurut kalian kita mau masak apa ini? Udah ada bahannya. Kira-kira ya ini oseng-oseng sayur, buncis, jagung, dan bakso. Nanti kita tumis tapi agak dikasih kuah, cocok buat orang dewasa dan anak-anak, apalagi yang punya balita ya, suka yang kuah-kuah. Ini dikasih kuah, ini ada buncis, ada jagung, ada bakso. Nanti baksonya kalau aku tak goreng dulu ya. Ini ada bawang putih, ada bawang merah, nanti juga ada bumbu yang lainnya, ada tambahan garam, kaldu. Sekarang kita iris-iris dulu ya, ini buncisnya dulu, nanti jagungnya dipipil. Kita potong pendek-pendek aja. Udah ya, kita pinggirin dulu dari sini. Ini udah saya cuci semua ya, tinggal dipotong, dimasukin. Nah, ini dipipil ini biar gampang di ini, pakai dibantu pakai pisau dulu. Dan kalau bisa aja sih disisir gini, tapi kadang nggak semuanya ikut ini kan, makanya saya pipir. Tapi bisa juga beli yang udah dipipil ya jagungnya. Taruh sini, oke. Terus kita iris bawang putih. Tidak bisa.
harum malah. Wanginya udah harum. Tara, ini udah jadi ya. Tapi warnanya agak pucat ya. Mungkin bisa dikasih, kalau mau dikasih variasi wortel. Ini hampir sama kayak sup sih sebenarnya, cuman gak ada kuah. Kuahnya gak terlalu banyak. Ini bisa menjadi salah satu list menu makanan di rumah yang sederhana dan tentunya sehat, guys. Sekian dari saya, tetap selalu pantengin channel Olahan Elisa. Jangan lupa like, subscribe, and comment.